Berikut ini cara mengaktifkan dan mematikan USB debugging di HP Realme. Jadi untuk kalian pengguna Realme, langsung saja berikut ini. Saya pakai Realme yang pakai Realme UI, bukan S Edition atau Go Edition. Bisa juga kalian sesuaikan karena tempatnya sama saja. Untuk itu, kalian bisa buka yang namanya pengaturan. Kalau opsi pengembang belum aktif, bagi yang ingin mengaktifkan, gulir dulu ke bawah. Pilih tentang perangkat atau tentang ponsel ini. Lalu cari menu versi. Nah, di sini ada nomor kompilasi. Kalian ketuk 6 kali dengan cepat. Setelah itu, masukkan yang namanya kunci layar atau PIN layar HP kalian. Baru aktif opsi pengembangnya. Setelah itu, pilih yang namanya pengaturan tambahan. Kalau di Android 12 namanya pengaturan sistem. Kemudian pilih opsi developer di sini. Nah, untuk USB debugging-nya, lihat di sini. Debugging USB. Aktifkan. Lalu pilih OK. Untuk mematikan di tempat yang sama, di sini kalian matikan. Nah, seperti itu. Kalau lagi keperluan untuk connect ke laptop ataupun PC, aktifkan. Kalau untuk mematikan di sini. Itu saja, semoga bermanfaat.